Assalamualaikum sahabat crafter LW Collection. Ketemu lagi di sini di YouTube channel LW Collection. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana tips dan trik membuat gelang supaya tidak terlihat monoton dengan memberikan aksen daisy dan ring Pandora. Jadi kesannya dinamis dan makin cantik. Yang mau ikutan, yuk simak videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, langsung aja kita bikin. Ini beberapa bahan yang kita butuhkan, teman-teman. Kita gunakan manik kristal batu pecah ukuran 8 mili. Kristal ceko ukuran 10 mili, ini yang jenisnya bola dunia. Lalu manik CCB 4 mili warna emas, rantai warna emas juga. Kemudian senar Korea ukuran 1. Paku 9. Ring O, ring Pandora, dan charm bunga daisy. Kalau sudah siap semua, kita bisa langsung bikin. Yang pertama, kalian potong senar Korea sepanjang 45 cm. Lalu kita mulai masukkan satu persatu manik batu pecahnya. Ambil 7 manik batu pecah, lalu masukkan ke dalam rangkaian. Saya gunakan senar non elastis untuk membantu memasukkan kristal ini. Pertama kita pasang ring 9 ke dalam salah satu manik batu pecah. Kita pasang di rantai. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai memasang manik batu pecah dengan manik CCB secara bergantian ke dalam senar. Senarnya kita potong 45 cm terlebih dahulu. Thank you.
setelah 7 manik batu pecah, kita masukkan kristal ceko untuk mempermanis rangkaian. Lalu lanjutkan dengan memasukkan manik batu pecah kembali. Nanti di tengah-tengah kita akan memasang ring Pandora. Tujuannya sama, untuk mempermanis rangkaian, teman-teman. Jadi gelang yang kita buat tidak terlihat flat. Nanti di akhir rangkaian baru kita akan memasang rantai. Selipkan satu manik batu pecah ke dalam ring Pandora, lalu kita masukkan senar ke kanan dan kiri lubang yang ada. Nah, dia jadinya seperti ini. Dia jadinya akan seperti ini, teman-teman. Terlihat ya. Lanjutkan memasang manik batu dengan ring. Oh, nanti di akhir masang manik batu dan manik CCP ini bergantian, lalu kita berikan pemanis lagi di akhir nanti. Kita gunakan rantai dan manik Daisy. Kita gunakan ini, teman-teman. Sebelum terakhir, kita gunakan dulu ini, tambahkan rantai dan charm Daisy yang sudah kita siapkan. Lalu terakhir kita masukkan satu manik batu pecah yang tersisa. Kemudian kita ikat dengan rumus ikatan, kanan di atas, kanan di bawah. Nah, dengan begini dia nanti tidak akan terlepas. Kan? Dia kuat dengan menggunakan rumus ikatan itu. Lalu tinggal kita potong sisa senar. Nah, jadi deh.
gelang dengan hiasan ring Pandora dan charm Daisy dari Manik Batu Pecah. Selamat mencoba.